Perempuan berinisial FA yang masih berusia 16 tahun ditemukan tewas di hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban diketahui datang ke hotel pada Senin siang, lalu dibawa oleh dua orang dalam kondisi tak sadarkan diri. Polisi menduga adanya perbuatan pencabulan dan penyalahgunaan narkoba terhadap korban. Sementara untuk satu korban lain, APS yang juga masih 16 tahun dalam perawatan di rumah sakit. Korban bersama dengan rekannya yang juga perempuan dan sama-sama berusia 16 tahun atau dikategorikan sebagai anak itu beraktivitas di salah satu hotel yang terletak di daerah Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di hotel tersebut bukan saja dua orang korban ini tetapi juga masih ada beberapa laki-laki lainnya yang dikategorikan laki-laki yang dewasa. Diduga terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam hotel tersebut dan diduga juga terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dalam hal ini adalah persetubuhan. Informasi selanjutnya, dalam persidangan kasus pembunuhan ibu